Ia akan mengambil sepakan penjuru yang keempat bagi Kedah. Ambil lima pemain Kedah menanti dalam kawasan penalti. Mahmud antara ke tengah. Jaringan yang baik dari Mahmud Al-Mahdi. Terperdaya Taufiqah Rashid. Satu jaringan yang cukup-cukup menarik dari Mahmud Al-Mahdi untuk meletakkan Kedah selesa dengan tiga gol ketiga ini. Jaringan ketiga Kedah dan jaringan